Namaku Ahyat Dian Ramadhani. Aku tinggal di Bekasi. Kata orang tuaku, aku masih belum mandiri. Sehingga aku dikirim ke pesantren ini untuk temukan jati diri dan terus mencari arti. Kalau kita tulus memberi, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih berarti. Ma, aku pengen pulang. Pokoknya kalau kita pisah, kita ketemuan di titik ini. Oke. Balikin kejar mayat. Ah, ya jangan rusuh.